Akibat miras, pemuda di Urumguay lenyapkan rekan kerjanya. Pasca amuk massa, situasi distrik Kansiki kondusif. Selamat siang pemirsa, selain kuda informasi tadi, beberapa berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya, Freddy Nuwawa, inilah iNews Papua selengkapnya. Pemirsa, seorang pria dengan inisial A, 33 tahun, tengah menghabisi nyawa rekan kerjanya hingga meninggal dunia. Hal tersebut diungkapkan Wakapolres Jayapura Kompol Titi Apuhiri yang diwakili Kabak Ops Ako Komang Yudhistiro, KBO Reskrim Ibda Wahyu, dan juga Kanit Tipiter Ibda Arif Sulaiman. Didi mengatakan saat memberikan keterangan pers bahwa kasus pembunuhan ini terjadi pada hari Minggu 12 Desember 2021 di perumahan Advelin 2 PT Rimba Matua Lestari Busuam, Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura, dengan tersangka A terhadap korban AN 27 tahun. Saat ini telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polres Jayapura. Di mana kronologis kejadian berawal dari pelaku yang dipengaruhi minuman keras hendak pulang ke rumahnya. Namun pada saat berjalan, korban datang menghampiri pelaku dan mengatakan jangan memadamkan lampu. Hal ini membuat pelaku dan korban saling cekcok mulut. Kemudian pelaku tidak terima hal tersebut menuju rumahnya dan mengambil pisau badik yang disimpan di atas meja. Selanjutnya badik tersebut dibawa pelaku kemudian menikam korban. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hormat rekan-rekan pembina kabar, KBO, rekan-rekan wartawan, kita beserta ini sekalian. Rekan-rekan, pagi ini kita Polres Jayapura akan melaksanakan rilis terkait kasus tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang, kemudian presiden tindak pidana pencurian motor. Setelah melakukan penikaman, pelaku langsung melarikan diri, namun berhasil dicegah oleh warga yang mendengar teriakan korban, sehingga pelaku berhasil diamankan dan dilaporkan ke Polsek Unurum Guai. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.